وَمَا أُمِرُوا Saya akhwat belum menikah, memilih tinggal sendiri di rumah. Karena semua saudara sudah berkeluarga dan tidak mau tinggal dengan bibi. Karena suaminya bukan muhrim dan supaya fokus ibadah. Boleh kah Ustaz? Ulang-ulangan tuh. Ini agak aneh ini satu pertanyaannya. Iya. Saya akhwat. Jangan juga tuju dirinya antum. Antum kan bukan akhwat. Baik Ustaz. Saya akhwat belum menikah, memilih tinggal sendiri di rumah karena semua saudara sudah berkeluarga Ustaz, dan tidak mau tinggal dengan keluarga bibi karena suaminya bukan muhrim dan supaya fokus ibadah. Bolehkah? Jadi dia tinggal sendiri karena tapi bibinya gimana? Gimana ini? Maksudnya? Oh, mungkin ini Ustaz. Karena dia katanya tinggal sendiri, terus kenapa ada nama bibi? Mungkin disuruh tinggal di rumah bibinya Ustaz, tapi dianya tidak mau karena suaminya bibinya bukan muhrim. Oh, jadi dia tinggal di rumahnya sendiri. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Itu bagus, itu sudah pas. Karena lebih baik ya di rumah kita sendiri daripada kita tinggal dengan yang bukan mahram. Mantap juga antum antum ya. Antum mengerti ya apa yang dia mau ya. Baik, alhamdulillah. Iya. Jangan lupa subscribe, like dan share.